Halo hey guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa channel berita yang menggemparkan sahabat-sahabat semua. Sudah panas, ditambah panas lagi. Hari ini sahabat semua, istri Daim akan didakwa. Oh, apa pula pendakwanya ini sahabat-sahabat semua. Jadi ini yang menarik untuk saya kongsikan dan jangan dulu ya uh, pergi ke pergi satu lagi berita yang ingin saya sampaikan adalah dinyatakan apabila Mahadir Muhammad akan dipanggil, diambil keterangan, dan disiasat oleh pihak ISPRM Jadi menarik untuk kita kongsikan bersama sahabat-sahabat semua Berita yang panas ini, yang hangat diperkatakan oleh warganet di, di luar sana Jadi mari kita ikuti kenyataan berita Tapi sebelum saya teruskan Jangan lupa juga untuk terus support Orang Napa Channel Dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share So ini dia, istri Daim Zainuddin akan didakwa hari ini Uh, berita ini kelas malam sahabat semua. Jadi hari ini ya istri Daim akan didakwa. Uh, jadi istri ini adalah istri kepada uh, mantan ya bekas menteri kewangan yaitu Tun Daim Zainuddin mengesahkan dia akan didakwa di mahkamah. Jadi Top Naimah Abdul Kali berkata sepasukan pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia secara tiba-tiba hari ini hadir di hospital lokasi suaminya dirawat untuk merakam keterangannya. Katanya ini berlaku walaupun saya memberi jaminan kepada mereka Bahwa saya akan memberi kenyataan sebaik saja prosedur perbuatan suami saya selesai Katanya Kemudian saya diberitahu akan didakwah pada uh, selesai Yaitu jam 9 pagi mengikut seksen 36 Dalam kurungan 2 ISPRM 2009 Karena kononnya gagal mematuhi notis untuk mendedakan maklumat aset Katanya dalam satu kenyataan malam ini Malam tadi ya dia bagaimanapun meminta pendakwaan dilakukan sehari kemudian yaitu lusa selepas prosedur perubatan suaminya selesai tetapi ditolak oleh pihak ISPRM. Mereka berkeras akan mendakwa, mendakwa saya esok, akan ke mahkamah esok dan lawan pertuduhan ini katanya. Sementara itu semakan e-filing EFS, -E 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 mahkamah mendapati nama Naima Abdul Kadir tersenarai di mahkamah sesenjenaya 9 di hadapan hakim Azura Alwi pada jam 9 pagi nanti. Jadi hari ini sahabat-sahabat semua, sekali lagi Istri Daim Zainuddin akan didakwa uh, antaranya kerana tidak mematuhi arahan ya apabila diminta untuk memberikan aset ya untuk mendedahkan ataupun ya memberikan asetnya kepada pihak SPRM tapi gagal berbuat demikian. Uh, maksudnya sahabat semua kalaupun dalam sidang media katanya ini adalah satu penzaliman tapi kenapa tidak mengingkari atau tidak mengikuti dan mengingkari arahan ini adakah sesuatu yang cuba disembunyikan ah ha, ini yang menarik untuk kita fikirkan bersama sahabat-sahabat semua ha, dengan kekayaan yang luar biasa dengan terdedahnya harta di pesisir pantai yang berbilion berjuta ringgit nilainya jadi Perkara ini harus disiasat dari manakah puncanya, dari manakah asalnya uh, uang berkenaan. Uh, itu dah. Jadi apa pendangan anda, sahabat-sahabat semua? Perkara kedua, uh, ini lagi. Ya kita tahu uh, kalau minggu lalu Dr Mahadir ya menggemparkan seluruh Malaysia dengan membuat satu kenyataan yang berbau hasutan. membentuk isu sentimen bangsa dan agama dengan mengatakan kononnya bangsa India dan juga China tidak setia kepada negara. Dan dalam itu ya begitu banyak laporan polis telah dibuat dan akhirnya ah akhirnya polis akan mengambil keterangan Mahadir berkaitan dengan isu ini sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa kita saya ingin membacakan kenyataan ini. Yang saya petik daripada ini mengatakan bahwa polis akan merakam keterangan Tun Dr. Mahathir Mohamad di Yayasan Kepimpinan Perdana Menteri pada sekitar jam 11 hari ini, jam 11 pagi. Laporan Malaysia Gazette memetik sumber sesi itu dibuat berhubung kenyataan Mahathir bahwa masyarakat India masih tidak setia sepenuhnya kepada negara katanya Bukit Aman akan datang ke Yayasan kepimpinan Perdana bagi merakam keterangan Tun esok hari ini jam 11 pagi uh, jadi kalau imbas kembali minggu lalu Mahadir ya Perdana Menteri bekas Perdana Menteri negarawan kolonyah tetapi bersikap seperti seorang bagi pandangan saya sebagai seorang yang tidak bertanggungjawab ya apabila dia mendakwa ya masyarakat India Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Katanya seseorang itu ya harus dikenali sebagai orang Melayu untuk berhak uh, menganggap Malaysia sebagai negara sendiri. Mahathir berkata demikian dalam temu bual eksklusif secara dalam talian dengan saluran TV Stelit India Tanti TV. Orang India Malaysia tidak bercakap Melayu, katanya, sebagai bahasa asal mereka. Mereka bercakap Tamil, katanya, ah, "Ini antara lah. Dia berbangsa Tamil, ia ya, mestilah dia berbang berbahasa Tamil. Kalau bersama dengan keluarga, kawan-kawan yang berbahasa Tamil, apabila mereka bersama dengan masyarakat lain, pastinya mereka akan berkomunikasi dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggris. Ah, itu normal, ya tidak ada yang pelik di sana, tapi yang peliknya, sikap hasut menghasut daripada... Mantan Perdana Menteri ini amat-amat memalukan sahabat semua Jadi terdahulu host bertanyakan jika seorang tutur beli kekal setia kepada negara Didiami sambil komite kepada asal-asal usul mereka Turim kemudian berkata bahwa masalah dia adalah apabila pendatang kaum India dan Cina Menganggap Malaysia sebagai negara sendiri Tetapi pada masa yang sama terus mengamalkan budaya dan adat istiadat mereka Ini agak pelik Ya, bangsa Cina mereka ada adat sendiri, bangsa India mereka ada adat istiadat sendiri. Begitu juga dengan bangsa ataupun masyarakat di Sabah dan Sarawak. Kita punya istiadat, adat istiadat sendiri. Takkanlah istiadat adat istiadat kita itu kita tidak lakukan lagi. Takkanlah kita melakukan adat istiadat bangsa lain itu sudah salah sahabat-sahabat semua. Kenyataan itu adalah satu kenyataan bagi saya pendapat pendapat saya adalah satu kenyataan yang Uh, sembrono ya membuat kenyataan yang uh, apa orang cakap uh, memang memang gila lah saya boleh anggap sebagai gila ya kenapa perlu uh, uh, ya, tidak salah untuk kita melakukan bersama dengan uh, masyarakat lain di sekiranya ada adat istiadat yang dilakukan tapi adat istiadat kepada bangsa sendiri itu adalah satu perkara yang uh, biasa Ya kita di Sabah kalau ada silap ada 30 lebih, ah uh, 30 lebih, 34 ke 36 kalau setia silap atau 40 kalau ya kita punya uh, kita punya masing-masing ada -masing adat istiadat. Dan kita masih melakukannya. Adakah itu menunjukkan kita ini tidak setia kepada negara, setia kepada uh, Malaysia? Eh, soalnya tidak sahabat-sahabat semua. Ya, tapi dengan kenyataan ini menimbulkan banyak ya ker keberangan khususnya pemimpin-pemimpin daripada uh, bangsa India, Cina maupun ya agak terkilan juga ya kami dari dari Borneo dari Sabah ini juga terkilan dengan kenyataan ini dan ini menunjukkan betapa terdesaknya ya Mahadir ini untuk membuat kenyataan seperti ini untuk kekal relevan untuk uh, terus ya berada dalam arena politik negara kita hakikatnya. Rakyat sudah menolak Tun Dr Mahathir. Ya, pada PRU yang sebelum ini dia bertanding bukan saja kalah tetapi hilang deposit. Ya maksudnya apa? Karena hari ini rakyat sudah mulai melihat bahwa pemimpin ini sudah tidak relevan. Jadi daripada terus memalukan diri sendiri daripada terus dipermalukan ya lebih baik ya, duduk rumah jaga cucu dan sebagainya itu lebih baik dibanding ya menjadi kecaman orang ramai seperti mana yang berlaku sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda? Anda boleh berikan komen dan juga uh, pandangan anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa belahnya, tebuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Orang Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.